Maharani. Nama saya Ilham Fadila. Saya Citra Sari. Kami dari kelompok 4, sedang berada di SMA 4 Negeri Bandung. Kami di sini menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Didit, yaitu rancangan tata letak dan fasilitas. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai tentang PTTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran kami gitu ya. Jadi sedikit share sedikit ke kalian lah. Awalnya pertama akan menjelaskan industri dengan pabrik. Ada yang tahu nggak apa itu bedanya industri sama pabrik? Ayo, bisi. Ada yang mau jawab? Nah, industri itu ada tempat bikin bahannya, ada tempat bikin produk sama tempat kerjanya gitu. Terus kalau pabrik cuma tempat bikin produk doang. Kalau yang aku tahu, jawabannya nggak salah ya, benar juga sih. Kalau industri itu lebih ke cangkupan kayak pabrik, tapi keseluruhannya gitu kayak sama kantornya, terus ke kawasannya kayak taman gitu-gitu. Semuanya gitu. Kalau pabrik itu hanya tempat untuk proses pembuatannya, jadi ada cuma ada mesin-mesinnya aja, sama bikin susu gitu kan, pasti ada proses pembuatan susunya awalnya. Selanjutnya ada konsep dasar industri, di mana kalau di industri itu ada dikenal dengan ENASE. Ada yang tahu kayak apa? Apa yang ENASE? Sudah ada itu juga. Itu yang tiga poin itu. Itu efektif, efisien, dan aman. Ya itu harus ENASE. Jadi efektif itu lebih ke tujuan si pembuatan produk sendiri. Jadi kalau misalkan kita bikin suatu produk, nah si produk itu ada kecacatan tidak atau ada apa sih kayak yang gagal gak gitu, jadi lebih ke lebih ke tujuannya. Kalau efisien itu lebih ke biayanya. Ya aman mah berapa tahun lah ya, aman itu apa. Nah di pabrik itu ada beberapa faktor, yaitu kalau di pabrik kan pasti ada pekerjaannya, yaitu manusia, dan kita juga membutuhkan energi dan tentu pakai modal, informasi, dan sumber daya alam. Si industri itu ada 4 berdasarkan proses produksinya. Yang pertama ada bahan baku material, yaitu the primary raw material, dan manufacturing industry, distribusi, dan prosesnya dan servisnya. Seperti itu. Ada yang tahu nggak raw material itu apa? Raw material itu bahan baku. Bahan baku. Kalau di sini apa? Coba. Ada berapa? Raw material. Ada berapa? Komponennya nih, komponennya itu ada berapa itu? 3. Apa itu? Plastik, busa, kain. Ini ada contoh beberapa perusahaan yang dimana perusahaan ini aktivitas produknya adalah mengolah sumber daya alam dengan menghasilkan bahan baku dan bahan tambang yang dibutuhkan oleh industri. Contohnya Pertamina itu memanfaatkan minyak sebagai bahan bakunya. Terus ada semen Padang dan aqua. Nah ini untuk manufakturnya ya, di sini tuh pakai proses to produce, yaitu industri yang memproses bahan guna dijadikan bermacam produk, baik yang berupa produk setengah jadi maupun udah jadi atau finished good. Nah misalnya itu ada Astra kayak motor ya, Honda, terus Indomobil, ada furnitur, konstruksi, Bogasari. Bogasari pada tahu kan, apalagi bulan puasa ya, Bogasari pasti. Lalu ada bulan industri dan lain-lain. Yang ketiga ada distribusinya. Distribusinya kayak proses delivery itu, maksudnya itu kayak pelayanan distribusi untuk pengiriman bahan baku atau produk akhir. Misalnya berbagai perusahaan distributor, kayak Pizza Hut, pengoperasian dengan memanfaatkan area yang tersedia untuk penerapan mesin-mesin, bahan baku, terus itu perlengkapan untuk operasi, personal dia, dan semua peralatan fasilitas dalam produksi. Jadi, tata letak pabrik ini terencana dengan baik akan ikut menurunkan efisiensi.
Ada yang tahu material yang aluminium itu apa? Potasium permanganat. Nah, jadi kayak apa di kayak mobil lagi kan? Yang ada dua. Siapa? Deviana. Halo Deviana. Kalau misalkan teknik industri sama manufaktur itu beda apa sama aja? Sebenarnya teknik industri itu lebih ke manufaktur itu lebih ke pembelajaran yang ada di teknik industri gitu. Jadi
si manufaktur itu tuh ada di industri itu sendiri gitu. Jadi si manufaktur sama industri itu emang saling berkaitan, cuman nggak beda gitu. Jadi si manufaktur ya ngasih kayak materi untuk si industrinya itu sendiri, tas si industrinya itu yang menganalisisnya gitu. Jadi saya mau nanya, di teknik industri itu semester 1 ngapain, semester 2 ngapain, seterusnya itu ngapain gitu. Jadi kita kayak belajar dasar-dasar ya, kayak belajar agama, belajar matematika, kalkulus. Mau nanya kan gimana sektor perkembangan industri di Indonesia? Udah mulai ke industri 4.0 ya. Jadi segala sesuatunya itu dikerjain menggunakan mesin. Jadi manusia itu hanya jadi operatornya gitu. Jadi si industri Indonesia itu juga sendiri itu sedang berusaha bagaimana sih caranya mengefektifin anak-anak muda atau ya anak-anak muda supaya si anak-anak itu lebih produktif gitu dalam bekerja.